Suku Sindhi adalah salah satu suku bangsa yang tinggal di India. Mereka berasal dari wilayah Sindh di Pakistan, namun setelah partisi India pada tahun 1947, sebagian besar orang Sindh dipindah ke India. Suku Sindhi memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Sindhi, yang telah diakui sebagai salah satu bahasa resmi di India. Sebagian besar suku Sindhi adalah pedagang dan pengusaha yang sukses. Mereka dikenal sebagai orang yang cerdas dan inovatif dalam bidang bisnis. Selain itu, suku Sindhi juga terkenal akan kebudayaan dan tradisi mereka. Mereka sangat memperhatikan nilai-nilai keluarga dan memiliki banyak tradisi yang mereka lestarikan hingga saat ini. Suku Sindhi juga memiliki festival dan acara adat yang unik, seperti Cheti Chande yang merupakan perayaan tahun baru Sindhi, dan festival lainnya seperti Tijri dan Tadri. Mereka juga dikenal sebagai orang yang ramah dan suka berbagi dengan sesama, serta memiliki nilai-nilai solidaritas yang kuat di antara anggota komunitas mereka. Meskipun suku Sindhi tersebar di berbagai bagian India, mereka masih menjaga kebersamaan dan keakraban antar sesama suku. Mereka juga aktif dalam mendirikan organisasi sosial dan komunitas untuk memperkuat hubungan dan mendukung anggotanya. Meskipun mereka tinggal di negara yang berbeda, suku Sindhi tetap menjaga identitas dan budaya mereka dengan bangga, serta terus memperkaya warisan budaya India dengan kontribusi mereka. Suku Sindhi memiliki keberagaman dalam kehidupan sehari-hari mereka, namun ada beberapa ciri khas yang tetap melekat pada budaya mereka. Mayoritas suku Sindhi di India bekerja sebagai pengusaha atau pedagang. Mereka dikenal sebagai pengusaha yang sukses dan memiliki keterampilan bisnis yang baik. Mereka juga terlibat dalam industri tekstil, perdagangan, dan bidang usaha lainnya. Selain itu, beberapa suku Sindhi juga bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan dan institusi di India. Makanan tradisional suku Sindhi di India sangat kaya akan rempah-rempah dan bumbu. Beberapa makanan khas mereka antara lain adalah Sindhi Kadi, Sindhi Biryani, dan Sindhi Dabadal. Mereka juga gemar mengonsumsi panganan ringan seperti sev, papat, dan juga menggunakan banyak sayuran untuk hidangan sehari-hari mereka. Pakaian tradisional suku Sindhi di India adalah pakaian yang berbeda dari berbagai daerah. Beberapa suku Sindhi memakai pakaian tradisional seperti churidar kurta atau sari, sementara yang lain mengenakan pakaian modern seperti pakaian barat. Namun, pada acara-acara khusus, mereka tetap memakai pakaian tradisional khas Sindh. Suku Sindhi di India memiliki banyak tradisi dan upacara yang unik. Mereka merayakan berbagai festival seperti Julelal Jayanti, Cheti Chande, dan Tej dengan penuh semangat. Mereka juga memiliki berbagai upacara pernikahan, akikah, dan upacara lainnya yang diadakan secara tradisional. Bahasa Sindhi adalah bahasa utama yang digunakan oleh suku Sindhi di India. Mereka juga fasih dalam bahasa Hindi dan Inggris. Bahasa Sindhi adalah bagian penting dari identitas suku Sindhi dan masih dijaga keasliannya hingga saat ini. Kehidupan sehari-hari suku Sindhi di India dapat beragam tergantung lokasi dan profesi masing-masing individu. Namun, kesetiaan pada tradisi dan budaya mereka tetap kuat di kalangan suku Sindhi di India. Suku Sindhi adalah salah satu kelompok etnis yang tinggal di wilayah India. Mereka merupakan bagian dari kelompok Sindhu yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang khas. Suku Sindhi memiliki struktur sosial yang tergolong dalam sistem kasta. Mereka terdiri dari berbagai kelompok yang diatur berdasarkan pekerjaan dan status sosial. Di antara kelompok-kelompok tersebut terdapat bangsawan, pedagang, pekerja dan Dalit sebagai kelompok rendah. Pernikahan di kalangan suku Sindhi merupakan sebuah acara yang penting dan meriah. Biasanya, pernikahan diatur oleh orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak. Prosesi pernikahan dilakukan dengan adat istiadat yang khas, mulai dari ritual hingga pesta pernikahan yang dihadiri oleh para kerabat dan tamu undangan. Suku Sindhi merupakan pemeluk agama Hindu, sehingga kehidupan keagamaan mereka sangat dipengaruhi oleh ajaran agama tersebut. Mereka memiliki berbagai upacara keagamaan seperti pujat sembahyang di kuil-kuil, festival keagamaan, dan ritual-ritual lainnya yang dilakukan secara berkala. Suku Sindhi memiliki berbagai tradisi dan budaya yang unik, seperti tarian tradisional, musik tradisional, dan seni kerajinan tangan. Mereka juga memiliki kebiasaan seperti menyajikan masakan tradisional, mengenakan pakaian tradisional, dan merayakan festival-festival keagamaan secara bersama-sama. Suku Sindhi terkenal dengan kerajinan tangan yang berkualitas tinggi, seperti kain sutra, batik, dan anyaman.
Kerajinan tangan tersebut biasanya dipasarkan di pasar lokal maupun internasional, sehingga menjadi sumber penghasilan yang penting bagi masyarakat suku Sindi. Demikianlah penjelasan singkat mengenai adat istiadat suku Sindi di India. Adat istiadat tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan kehidupan sehari-hari suku Sindi, yang turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Sindi, mereka memiliki kekayaan budaya yang sangat kaya dan beragam, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari suku Sindi. Bahasa Sindi adalah bahasa utama yang digunakan oleh suku Sindi. Bahasa ini memiliki abjad sendiri yang disebut dengan aksara Sindi dan memiliki perbedaan dialek tergantung dari wilayah tempat tinggalnya. Pakaian tradisional suku Sindi biasanya terdiri dari kames atasan, pajama, celana, dan dupatta, selendang. Pakaian ini sering dihias dengan bordiran dan sulaman yang indah. Selain itu, suku Sindi juga gemar mengenakan jewelry tradisional seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Masakan tradisional suku Sindi sangat lezat dan kaya akan rempah-rempah. Beberapa hidangan khas diantaranya adalah Sindi Kadi, Sindi Biryani, Sindi Saib Haji, dan Chef Barfi. Masakan ini biasanya disajikan dengan roti atau nasi. Musik dan tarian tradisional suku Sindi memiliki gaya yang khas dan ceria. Mereka sering menggunakan alat musik tradisional seperti harmonium, dolak, dan tabla dalam pertunjukan musik dan tarian mereka. Tarian Sindi yang terkenal antara lain Bidja Bitai, Hojamalo, dan Julelal Dance. Suku Sindi merayakan berbagai festival keagamaan dan budaya seperti Cheti Chand, Tahun Baru Sindi, Tijri, Hari Puasa, dan Diwali, Festival Cahaya. Mereka juga memiliki tradisi-tradisi unik seperti menjalankan ritual-ritual keagamaan dan pembacaan kitab suci. Suku Sindi juga dikenal dengan kerajinan tangan mereka yang indah dan berkelas tinggi. Mereka mahir dalam membuat sulaman, anyaman, serta kerajinan seni dari gerabah dan batu. Kerajinan tangan ini sering dijual sebagai souvenir atau dibuat untuk keperluan pribadi. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai budaya suku Sindi. Budaya mereka merupakan cerminan dari kekayaan sejarah dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya suku Sindi sangatlah beragam, indah, dan memiliki nilai-nilai yang kuat dalam mempertahankan identitas dan keberagaman budaya mereka. Suku Sindi merupakan salah satu suku yang berasal dari wilayah Sindh, Pakistan. Suku ini memiliki tradisi dan budaya yang kaya dan unik. Berikut adalah beberapa tradisi yang dimiliki oleh suku Sindi. Orang Sindi biasanya mengenakan pakaian tradisional yang disebut dengan ajrak dan Sindi topi. Ajrak adalah sejenis kain dengan corak berwarna-warni yang digunakan sebagai selendang atau syal. Sedangkan Sindi topi adalah topi bulat yang umumnya terbuat dari wol dan seringkali dihiasi dengan ukiran atau hiasan. Suku Sindi memiliki beberapa tarian tradisional seperti Damal dan Hojamalo. Tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai acara dan festival. Musik tradisional Sindi dikenal dengan jenis musik Kolandari, yang biasanya dimainkan dengan alat musik tradisional seperti harmonium, tabla, dan sitar. Suku Sindi memiliki berbagai festival budaya yang dirayakan dengan penuh warna dan semangat. Salah satu festival yang paling terkenal adalah Julelal Jayanti, yang dirayakan untuk menghormati seorang santo yang dianggap sebagai pelindung suku Sindi. Masakan tradisional Sindi memiliki banyak pengaruh dari masakan Punjab, Gujarat, dan Mughal. Beberapa masakan yang populer adalah Sindi Biryani, Sindi Kadi, dan Alotuk. Suku Sindi merayakan beberapa hari besar seperti Eid, Diwali, Holi, dan Navratri dengan penuh semangat. Mereka juga merayakan perayaan lokal seperti Cheti Chand, yang merupakan tahun baru Sindi. Tradisi dan budaya suku Sindi mencerminkan kekayaan warisan mereka dan telah menjadi bagian penting dari identitas mereka. Meskipun mereka berasal dari wilayah Pakistan, suku Sindi juga tersebar di berbagai belahan dunia, seperti India, Amerika Serikat, dan Eropa. Suku Sindi merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah India. Mereka memiliki sejumlah mitos dan legenda yang menjadi bagian penting dari warisan budaya mereka. Berikut adalah penjelasan secara lengkap tentang mitos dan legenda suku Sindi di India. Mitos penciptaan dunia suku Sindi seringkali menekankan tentang keberadaan Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia. Mereka percaya bahwa dunia ini diciptakan dengan penuh cinta dan bijaksana oleh Tuhan, dan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam semesta yang telah diberikan kepada mereka. Suku Sindi juga memiliki mitos tentang dewa dan dewi yang dipuja dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka percaya bahwa dewa dan dewi memiliki kekuatan untuk memberikan keberuntungan dan perlindungan kepada mereka, serta mempertahankan keseimbangan alam semesta. Mitos suku Sindi seringkali juga mencakup cerita tentang hewan dan tumbuhan yang dianggap memiliki kekuatan magis atau spiritual. Mereka meyakini bahwa beberapa hewan dan tumbuhan merupakan makhluk yang suci dan harus dihormati. Di antara cerita mitos, suku Sindi juga memiliki legenda tentang pahlawan dan kesatria yang berjuang melawan kejahatan dan ketidakadilan. Mereka dipuja karena keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan mereka dalam melindungi masyarakat dari bahaya dan ancaman. Selain mitos dan legenda, suku Sindi juga memiliki tradisi dan upacara adat yang dipercayai sebagai warisan nenek moyang mereka. Upacara adat seperti pernikahan, festival keagamaan, dan ritual keagamaan menjadi bagian integral dari kehidupan mereka dan dianggap sebagai cara untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Dengan demikian, mitos dan legenda suku Sindi di India mencerminkan kekayaan warisan budaya mereka yang kaya dan beragam. Cerita-cerita ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi dan kepercayaan spiritual bagi suku Sindi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan kebudayaan di antara mereka. Suku Sindi adalah salah satu suku bangsa yang berasal dari wilayah Sindh di Pakistan dan India Barat Laut. Mereka merupakan keturunan dari suku Indo-Arya yang tinggal di daerah tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagian besar suku Sindi berbicara dalam bahasa Sindi, yang merupakan salah satu bahasa resmi di Pakistan dan diakui sebagai bahasa minoritas di India. Sejarah suku Sindi dimulai sejak zaman kuno, ketika wilayah Sindh menjadi pusat peradaban Indus Valley. Pada abad ke-3 SM, Sindh dikuasai oleh kerajaan Maurya dan kemudian oleh Kekaisaran Gupta. Pada abad ke-8 M, wilayah ini dikuasai oleh dinasti Arab dan kemudian oleh dinasti Turk di India. Pada abad ke-11 M, wilayah ini jatuh ke tangan dinasti Delhi dan kemudian ke dinasti Mughal. Pada abad ke-19, wilayah Sindh diduduki oleh Inggris dan dimasukkan ke dalam India Britania. Selama masa kolonialisme, suku Sindi menjadi bagian dari masyarakat multikultural India modern dan terpengaruh oleh budaya Hindu dan Muslim. Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, wilayah Sindh dibagi antara Pakistan dan India, sehingga suku Sindi terbagi menjadi dua kelompok di kedua negara itu. Di India, suku Sindi mayoritas tinggal di wilayah Rajasthan, Gujarat, dan Maharashtra, sementara di Pakistan, mereka mayoritas tinggal di provinsi Sindh. Mereka terkenal sebagai pengusaha sukses dan memiliki keahlian dalam perdagangan, bisnis, dan industri. Suku Sindi juga dikenal sebagai kelompok yang terlatih dalam seni, sastra, dan musik tradisional. Secara keseluruhan, suku Sindi merupakan salah satu suku yang berpengaruh di India dan Pakistan, serta memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah dan budaya daerah Sindh. Meskipun terbagi antara dua negara, suku Sindi tetap mempertahankan identitas dan tradisi mereka yang khas, serta terus menjadi bagian integral dari masyarakat multikultural di kedua negara tersebut.